Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Trending sekarang di seluruh media sosial ialah apabila mengecam dan apa ini ya, menanya semula. Trending sekarang di media sosial ialah hashtag cermin diri. Begitulah. Coba kamu komen hashtag cermin diri. Pertama, kedua, hashtag tak sedar diri. cermin diri dengan hashtag tak sedar diri. Hashtag cermin diri dan hashtag tak sedar diri. Apa yang saya maksudkan ini? Sekarang trending seluruh media sosial adalah mempersoalkan semula PAS yang nampaknya pelupa, buat-buat lupa atau sudah kena penyakit lupa ingatan. PAS dulu pernah bersama dengan kerajaan 33 bulan bersama dengan siapa bos dia? Mahyadin Mat Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang dapat gelaran Perdana Menteri gagal. Perdana Menteri gagal, Perdana Menteri COVID, Perdana Menteri vaksin, Perdana Menteri PKP, Perdana Menteri darurat. Banyak lagi lah dapat gelaran si Mahyadin Mat Yassin. Kesian jugalah. Bukan dia mau itu gelaran, tapi dia terpaksa juga terima sebab itulah kenyataan dia. Okey, jadi gelaran dia adalah Perdana Menteri gagal. Waktu PAS bersama dengan Perdana Menteri gagal ini, Mahyadin Mat Yassin, apa yang PAS buat? Apa yang PAS buat? Waktu Hadi Awang jadi yang sekarang ini jadi meme di seluruh media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, semua jadi meme lah, Facebook, yaitu duta bertaraf menteri, berelaun tinggi, berpuluh ribu, tapi apa bendanya dia buat tak tahu. Waktu itu dia jadi duta bertaraf menteri ke Timur Tengah, entah di mana Timur Tengah dia pergi. Yang hairannya, waktu itu PAS berkuasa besar betul. Menteri dia ramai, Taqiyuddin Hassan menteri, ramai lagi lah menteri. Tapi waktu itu apa orang buat? Mereka jadi tikus, jadi pendiam tikus, jadi kerbau kena cucuk hidung. Apa yang Muhyiddin cakap dia diam saja. Apa kerajaan ni diam saja. Si ada bising-bising sikit-sikit lah. Tapi bukankah waktu itu kamu ada kuasa dalam kerajaan? Sepatutnya banyak benda yang kamu boleh buat waktu itu tahu. Ini sekarang masalahnya. Bila dah jadi pembangkang, baru tiba-tiba jadi hero. Semua benda yang dia tak sempat buat, yang dia tak buat, yang dia tak mahu buat, yang dia lupa buat, yang dia pura-pura tak mau buat, semuanya baru tiba-tiba konon perlu dibuat. Kenapa waktu kamu 33 bulan dalam kerajaan tak buat? Salah satu lagi sekarang ini yang betul-betul viral adalah apabila Perdana Menteri bersinlah pula. Ini mesti ada orang pembenci, indahlah. Mesti ada orang bagi aku berkat. Terima kasih, puji Tuhan. Waktu 33 bulan itu kenapa tak buat apa-apa? Ada satu yang video viral sekarang ini.
kamu boleh tengok di video di channel saya juga ada saya post sudah viral di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim balun kau-kau Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin Hassan kena balun kau-kau. Bila Taqiyuddin Hassan cuba untuk malukan Anwar Ibrahim, dia sendiri kena. Parti PAS ini tak konsisten. Dia mau orang lain buat tapi dia tak buat. Dia kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Macam boikot memboikot jugalah. Banyak benda dia boikot, tapi bila perkara yang ada kepentingan untuk dia, dia tak berani boikot. Akhirnya dia bagi dalil. Dia bagi dalil kenapa dia tak boleh boikot. Jadi tak konsisten. Sampai Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kata, kalau PAS konsisten, kalau Perikatan Nasional konsisten, dia hormati. Tapi ini masalah dia, tak konsisten dan tak buat pun. Lepas tu paksa pula kerajaan PHBN sekarang buat. Tapi waktu kamu tak buat pun, banyaklah benda yang dia cadangkan supaya PHBN buat. Tapi waktu dia jadi kerajaan dulu, sebiji haram pun dia tak buat. Cakap saja, mau lolong sana, mau lolong sini, bising sana, bising sini. Tapi rupa-rupanya dia sendiri tak buat apa pun, sebiji pun dia tak buat. Dia bising saja, dia mau jadi hero. Lepas itu ahli-ahli partinya pula, yakin sangat bahwa mereka ni hero. Yakin sangat mereka ni hero, berani kata, berani komen-komen, berani teriak-teriak, berani kecam-kecam, berani konon mempertahankan, berani macam-macam lah dia berani di parlimen. Semua ahli-ahli dia, hebatnya kami punya MP. Tapi dirang lupa, waktu dulu, waktu jadi kerajaan, kenapa anda jadi macam begitu? Kenapa tidak mempertahankan? Salah satu contoh yang paling dekat ni lah, Palestin lah. Sekarang mereka duentam Anwar, kata Anwar inilah, itulah, tidak tegas lah dalam isu Palestin lah. Datuk Sri Anwar Ibrahim membuat banyak perkara membantu Palestin, lebih banyak daripada kamu pernah buat tau semasa jadi kerajaan. Baru-baru ini dilancarkan lagi stem untuk solidarity Palestin. Muhyiddin ada buat. Yang Muhyiddin ada buat, saya pun tidak tahu apa. Tapi yang ada, confirm terjadi, menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim, ada kenaikan dalam cabutan khas judi 22 kali. Jawab, jangan tak jawab. Taqiyuddin terdiam. Lepas itu apa lagi? Banyak lagi lah Datuk Sri Anwar Ibrahim buat untuk Palestin. Dia bawa dia punya suara sampai di PBB. Sampai di recognize tau, recognize. Mahyadin Mak Yasin mana ada tak waktu tu? Hadi Awang, duta bertaraf menteri ke Timur Tengah. Entah apa-apalah. Aduh, pening. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Lebih baik PAS diam sajalah, diam-diam saja, muhasabah diri. Kasih maju dulu tu Kelantan, buang dulu tu sampah di Kelantan itu yang sudah tabur di tepi jalan raya. Menurut satu laporan kemarin, itu sampah sudah 3-4-5 hari tidak pungut. Jangan harap mau urus negara Malaysia, kalau sampah di tempat sendiri pun susah mau urus. Jangan dulu, belum sesuai, belum layak untuk urus Malaysia. Jadi apa lagi? Lebih baik diam-diam. Jangan terlampau kecam orang, jangan terlampau balun orang sampai terlupa diri sendiri. Hashtag cermin diri, hashtag tak sedar diri. Kita jumpa lagi, bye-bye.